Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tuhadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Oke guys, sekarang ada paket umroh reguler bareng Babe Aldo. Itu insya Allah estimasi keberangkatannya Oktober tahun 2024 ini, bulan Oktober ini ya. Harga paketnya guys itu dari mulai 27.500 BP 5 juta rupiah, itu untuk 12 hari di sono. Jadi jangan lupa ini langsung dihubungin, paket umroh reguler 12 hari bareng Babe Aldo. Cepat dihubungin ini 0823-1162-9664. Langsung guys, biar kalian bisa umroh bareng gue bulan Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap standar depan sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bijain nabi wa alih. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya guys, alhamdulillah konten kita kali ini dah seneng banget gue. makin ke sini ya, makin ke sini kelihatan banget kalau makin ke sono gitu. Sekarang ini imat adalah kayaknya pemimpin para wali. Imat pemimpin para wali guys, serius. Dia bisa menentukan wali atau tidaknya seseorang. Dia bisa, wah pokoknya istimewa dah. Tesisnya dia tuh, wah. Alhamdulillah gue ngeliat ini, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, makasih Mat. Ya terusin Mat, terus, jangan berhenti. Nih. Roma Irama adalah. Iya, suara lu kekencengan, gue kecilin ya. Kaget gue. Iya, Roma Irama, iya. Darmat. Roma Irama adalah waliyun min awliya'illahi ta'ala. Roma Irama adalah waliyun min awliya'illahi ta'ala. Iya, Mat. Roma Irama wali, iya dah. Dia istimewa guys ya, baguslah terusin. Jangan berhenti Mat, tolong jangan berhenti. Jangan tobat deh ya kalau bisa begini terus dah. Jangan. Ya Rob, mentokin ya Allah. Mentokin, tunjukin sama dunia nih orang, Masya Allah. Waliyun, diulangin ya dua kali ya. Roma Irama waliyun min awliyai ta'ala. Guys, lu kalau ketemu Roma Irama lu hati-hati, waliyun min awliya illahi ta'ala. Sampai batuk-batuk gue, kesedak kasem rokok ketawa, waliyun min awliya illahi ta'ala. Waliyun itu. Coba kita lihat, umurnya sudah 80 tahunan. Iya. Tapi ketika mendengar tentang tesis saya. Mendengar tentang tesis saya. Jadi lu cuman mendengar tesisnya Imat terus. Dia ingin menelusuri. Dia ingin meneliti. Kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan. Bahwa para Habib ini bukan. Bukan suriah Nabi. Cuman gara-gara itu jadi wali guys. Meneliti, yang diteliti apa? Bikin podcast. Manggil orang-orang itu
yang ngomongnya ya kayak Abbas, kayak Menachem Ali, kayak Gembul, terus jadi wali. Wah, istimewa, keren. Ini belum pernah ada dalam sejarahnya. Terusin mah, terusin, terusin, jangan berhenti lu begini ya. Beneran. Gak ada yang lebih kocak dari Imad kayaknya. Jadi lu kebayang gak guys ya, orang jadi wali ini menurut Imad. Ini kitab-kitab salaf, kitab-kitab sufi dulu batal semua sama Imad ini. Istimewa lu. Wali itu karena mendengar dan itu kata-kata meneliti itu aja yang gua. Apa yang diteliti sama Roma? Rambut palsunya aja masih belum terlalu belum ada yang terlalu meneliti. Gua pengen banget meneliti rambut palsunya Roma. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, begini amat ya. Ya tapi bagus. Gua suka dengan adanya ini, alhamdulillah. Ya makin terlihat jelas gitu bagaimana kualitas mereka sampai ke walian anjir. Ya udah, ayo kita lihat apa kata netizen di postingan TikTok ini ya. Let's go guys, let's go, let's go. Okay guys. Waliyun min awliyaillahi ta'ala, Roma Irama wali guys. Imad Al-Kaburi, Roma Irama Raja Dangdut Wali Allah. Imad Al-Kaburi bin Sarman semakin diperlihatkan oleh Allah SWT keedanannya, tapi dirinya tidak merasa edan alias gila karena hatinya sudah buta akibat hasad dan hasad, dengki dan kebenciannya kepada Sa'adabah Alawi yang di dalamnya ribuan ulama dan aulia subhanahu wa ta'ala, aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Parah, kok parah? Nggak parah lah guys. Bebanget kalau jadi banjar nih. Saya aja kalau dukung Imad pasti dijadikan wali sama dia. Padahal saya tukang es cendol. Iya. Kumaha sih ya Imad? Wali ini, wali dia, wali, serius. Yang jelas Roma Irama wali murid makna, ya dia wali murid aja, kesian anaknya terlibat narkoba. Dia mau, ya wali itu, wali ya, wali murid anaknya narkoba. Pas banget itu. Superstar gabung dengan wali, wali band. Walidut. Aduh, iya deh. Iya mat, iya. Ukuran menjadi wali adalah percaya sama Imad. Dia pimpinan para wali. Imad ini pimpinan para wali. Tiap yang dukung dia pasti jadi wali. Gufron, Ishak, dan lain-lain. Iya, wali semua. Wali diangkat wali oleh Imad. Imad makin udah makin enggak ilmiah, makin enggak berdalil, tapi ya sudahlah wali. Ya terusin Mat, jangan berhenti, tolong. Iya, jangan. Tinggal giliran Mahfud MD diangkat wali Al Imaduddin. Oh iya, Mahfud belum ya. Iya, betul. Iya. Iya. Ponakannya Mahfud itu juga tuh. Siapa? Firman Sa'ali itu juga wali juga itu. Iya. Mohon maaf, ini gejalanya apa ya kok bisa begini? Aduh, netizen. Aduh. Gejala step nih. Anjir nyambung, yang atas sama yang bawah. Iya. Aduh. Raja Dangdut jadi aulia, gimana awalnya? Tesis Imad awalnya. Awalnya tesisnya Imad.
Gue masih bingung sama pengikutnya ini orang. Jangan bingung, jangan bingung. Jangan bingung udah. Jangan pernah bingung kalau lalat itu selalu mengerubuti sampah. Jangan bingung. Emang tempatnya gitu. Ini gimana sih bisa main wali-walian? Anjir, udah kayak main kucing-kucingan apa ya? Pasar-pasaran. Neng, ayo neng, ayo main wali-walian. Neng. daripada wali beneran gitu ya. Mendingan ikut Imad bin Sarman. Percaya tesis si Roma jadi walian gitu ya. Lanjut, ciri-ciri wali, percaya pada tesis Ki Imad. Nah gitu, mau berak takut kentut. Anjir kan ya, iya dah ya. Anjir, aduh ya Allah, wali nikah bukan bung, bisa jadi. Kok Imad bisa tahu kalau Roma itu? Kan dia pimpinan para wali. Iya. Aduh. Ya kalau mau jadi wali, ikut Kiai Haji Imaduddin. Wah ini pengikutnya ya. Ha, ya betul, sudah terbukti Gupron Roma sudah vonis. Karena Imad penting, gue seneng wes. Ya. Makanya senengin ini. Ya ini Imad. Orang semakin tua semakin lucu. Salam pecinta baik, salam maduraku cinta ulama. Ya mati mat, wong kok unik tenan to kowe mati mat. Anjir. Ya Allah, masih ada Gus Koyum. Ulama-ulama besar loh. Gus Baha itu yang probabilitas untuk menjadi wali itu luar biasa. Ya, itu enggak pernah disebut sama Imad itu wali gitu. Iki wis, ini udah parah aja udahlah ya. Ya guys ya, mudah-mudahan Allah selamatin kita dari yang begini-begini dia. Dan buat Imad dan golongannya, terusin mentokin ya, mentokin, jangan berhenti. Terusin, dah gitu aja guys. Gua pamit dulu ya. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah istiqamahin kita ya Rabb. Amin. Hydrogel probiotik. For power. Hydrogel teruji Bepro OMMD. Testimoni. Sudah bisa makan manisan nanas. Satu minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel Probiotik. Promo Muharram diskon 20% dari harga Rp200.000 menjadi Rp160.000. Dibuka keagenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babe Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira, waqtulhum badada, wala tughadir minhum ahada. Ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal alamin.